Hey guys, welcome back to Mad Bro Gaming, channel gamer dimana kali ini 10 menit gue cuma pengen cuci mata. Seandainya kalian ketemu musuh seperti ini ya. Kita lihat langsung dari Hirmi. Kita cuci mata dulu guys. Hirmi itu gue kira auto, ternyata bukan ya. Gila. Kita lihat dulu. Ini palsu ya kayaknya ya. Dan namanya palsu tapi. Oh, tapi orang sedia aja tuh nggak perfect loh. Guys. Sama ini cuman kejar BP aja, res hit ya. Tetap nggak kritik gaya tak nggak perfect, tetap nggak bisa. Tuh. Gila ya. Gue bersyukur sih sama buff gear gue, cuman ya namanya orang gatel pengen sempurna ya, begitu ya guys ya. Nah ini berapa nih? Tumben, nggak B5 kelas dia. Berapa nih? 20 juta gitu namanya. Sama time gue sama tuh. Di atas ini sih jauh. Head drive lagi bah. Allah. Ini sih ID-nya mirip-mirip punya YVMC ya. Punya Zol. Gila Zol udah sampai di titik ini ya. Dah, gua nggak tertarik ya karena ini mirip-mirip YVMC masih sama ya. Ini lu yang nggak normal tuh. Ini BP 40 juta, coba lihat Sonic ininya. Gua speednya tuh 1442 ya. 1600 gitu ya, berantem tuh anjing. Gua nggak tahu nih ya, ID endgame tuh kayak apa ya. 1550, lihat tuh. Baru pertama kali cok aku lihat cok ada speed plus 10 ya, ngebug ini kayaknya. Sote BP nya 30 juta cok anjing. Ini satu hero setengah BP gua. Full banget, banget full cok. Berinya berapa nih? 3 juta. Attack-nya 3.200.000 ya. Kalau DSK-nya 3.200.000, kita lihat glory bass-nya berapa ya. Ini sih harusnya mirip-mirip ya. Cuman itu DSK-nya di atas. 3 cok. Cok ini belum bintang 5 loh. Wah, kalau bintang 5, wah besok bintang 5 ini berarti. 4 juta. HP-nya 12 juta. After using active skill emblem, use extra damage to all enemy but rusak kok. Jing. Getek boost lagi berantem. Wanjing. Oh. Terus dia punya anjil ding. Wah. Anjil ding minus. Walah. Gila, cuk. Tuh, cuk. Main apa tuh? Specialize tuh. Tuh. Tek bonus. Oke. Nah ini mulai wangi nih. Nah, mainnya bonus damage ya. Ini ganteng nih cok dia. Mainnya bonus damage kan? Ya, nanti kalau ke counter kalian bisa ganti ke damage rate. Ya kalau ke counter parah. Bukan gak guna lo ya. Ke counter. Gila mainnya piercing loh. Wah, gak sehat cuk. Ultimate damage bonus nih. Aduh. Ini core-nya seberapa tebel ini core-nya ya? Ya, 20 juta. 25 juta kali ya. Ada 25 27 juta kali ya. Nah, kan 28. Magic damage free. Heal rate low speed damage free slower than enemy. Ya bagus ini. Tambah tebel dia. Kancok.
Masih kacau ya? Masih kacau aja ya gini ya. Masih kacau ya. Pusing meneh. Gak ngontak tuh anjing. Gila ya, ini orang ngapain sih hidupnya anjir. Oh ini kelihatan masuk akal nih. Ini kayaknya adiknya ditinggalin mungkin ya. Gue gak ngerti sih dramanya gimana, maunya dia pindah ke auto 27 apa? RP 27. Main apa tuh nang nang ya ampun, aku lakukan semua cu. Wajar bang live server 2. Wajar enggak sih. Ini kayaknya dia yang ditinggalkan nih, liatnya. Cuman ya tetap aja cu, ditinggal aja meninggoy kalian temennya. Jatuh cinta sama Atomic kayaknya dia. Lihat Atomicnya. Cuak! 4 juta gitu. Enggak lah, 3 juta paling. Oh 2 juta, oh ditinggal beneran ini. Tinggal aja kayak gini ya. Berantem ya sama yang punya ID. Gila. Nomor 3 nya guys. Nomor 3. Give me him. Oh ada yang punya WDM, wow. Berapa nih? 2 juta. 2 juta? 3 juta, luar biasa. Di Cakar ini hilang ID kalian, Cok. Lumayan. Anjay. Oke, kreditnya kurang. Saya nggak main kredit, tapi nggak tahu ya main kredit atau enggak. Ini 43 juta, Cok. Ya, Cok. Di server gua ya. BP tim tuh 40 juta cuk ya. Nomor nomor 4 atau 5-nya tuh 43 juta ya. Ini sampai sama satu besar tuh guys. Apa yang mau dilawan? Wah ini be. Eh biasanya ketemu nobody gitu juga. Wah berantem mendingan. Wah nih 80 juta. Server 200 wakif 100% free to play bacot. Ini teh tarik tapi apa lagi nih we to base. Gila ya BP nya udah sebuah semua ya. Huduh, huduh, Spectre ini kok namanya kok keren nih. Apakah BP nya juga keren? Star-nya up to date. Eh, nggak punya skor. Nggak tahu sih. Ya itu guys, intinya. Kalau dengan ID kayak gini, maksudnya dengan musuh kayak gini, jujur ya, kalau gua megang, kalau gua diposisikan seperti ini, gua skip semua sih. Nah, sampai UR aja. Menikmati masa-masa UR, habis itu udah mulai terserah ngapain. Cuman, kalau udah ketemu lawan kayak gitu, kayak udah lu lagi mau nyebrang jalan ketemu tembok Cina mau ngapain lu mau lu panjat gitu. Bisa sih panjat ya tapi mati enggak sih cuman buat kalau buat for fun sih udah ngurusin ID lu buat PvE aja bang gak usah liat PvP ya. EBZ PvP EBZ mungkin masih bisa nyenggol-nyenggol dikit lah ya niat-niatan gitu kan kan bisa cuman kalau udah masuk kategorinya tuh ya. Oke, okay, jadi itu aja guys dari gua, lelah ya. Lihat NPC. Itu ID kayak punya GM, yuk. Kayak punya segalanya. Itu aja buff kill belum lengkap. Apalagi kalau lengkap. Oke, okay, itu aja guys dari gua. Semoga bermanfaat. Jangan lupa buat subscribe dan like. Thank you for watching. See you on the next video. Salam, mate. Gila, yuk.